Direktorat Samapta Polda Kepulauan Bangka Belitung, Dit Samapta Polda Babel, melaksanakan kegiatan berbagi di Panti Asuhan Al-Ikhlas dan Jalan Raya Pangkal Pinang. Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka Jumat Pematik, sebuah program rutin Dit Samapta Polda Babel untuk berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada kesempatan ini, Dit Samapta Polda Babel membagikan nasi kotak, sembako, dan pakaian kepada anak-anak Panti Asuhan Al-Ikhlas. Selain itu, Dit Samapta Polda Babel juga membagikan nasi kotak dan minuman kepada masyarakat yang melintas di Jalan Raya Pangkal Pinang. Dalam kesempatan tersebut, Kombes Pol Fadli Munzir Ismail mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Dit Samapta Polda Babel kepada masyarakat. Masyarakat yang menerima bantuan dari Dit Samapta Polda Babel merasa senang dan berterima kasih. Mereka mengapresiasi kegiatan tersebut. Kegiatan Jumat Pematik, Dit Samapta Polda Babel merupakan contoh nyata dari kepedulian Polri terhadap masyarakat. Kegiatan ini juga mengajarkan kita bahwa berbagi tidak harus dengan hal-hal yang besar dan berharga. Berbagi bisa dilakukan dengan hal-hal kecil, namun dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Dari Bangka Belitung, Tim Liputan, melaporkan.